dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka tasmi' Al-Quran juz 30 Kaharkaannya dan mengajar putra dari Bapak Supratoto dan Ibu Tiah Prabawati. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah para pemirsa tasmi', dimanapun berada, mari kita mulai acara ini hari ini. Tapi sebelumnya kami akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan tasmi', ketiga sambutan orang tua murid, yang keempat sambutan kepala sekolah oleh Pak Imam SSI, sambutan ketua FSOG Ibu Irlestia Dewi Andini, yang keenam pemberian kehormatan dari sekolah, pemberian kenang-kenangan dari kepala FSOG, pemberian kenang-kenangan dari sahabat, sesi pemotretan foto keluarga Arka Ansyah, sesi pemotretan FSOG dan guru, pembacaan doa oleh Ustazah Siul SPDI, pemberian ucapan selamat pada Ananda Arka Ansyah dari seluruh anggota sekolah. Yang ke-13 penutup. Baiklah, karena waktu sudah semakin siang, kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Menuju acara kedua yaitu tasmi' oleh Ananda Arka Ansyah Dharmawansyah. Dan harapan kami selama tasmi' berlangsung, hadir kami mohon untuk tenang. Kepada Ananda Arka Ansyah kami persilakan. Allah, Allah, Allah.
Thank you.
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 Pemirsa
pengabdiannya, dedikasinya kepada Ananda Arhansa dan Arhansa. Hingga pada kesempatan hari ini kami hadir di sini untuk menyaksikan tasmi dari juz 30 yang diberikan oleh Ananda Arhansa. Harapannya sebagai orang tua, Ananda Arhansa dan Arhansa untuk meningkatkan kualitas dan intensitas bacaannya sehingga bisa lebih baik lagi bacaannya. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Guru yang membimbing anak kami untuk menghafal juz 30 ini. Semoga amal dari Bapak Guru yang telah mendidikasikan dan kirim anak kami kiranya diberikan pahala yang besar-besarnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sambutan dan rasa terima kasih saya pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat dari Anan dan Kaca atas sambutannya. Pemberian Cendera Mata dari FSLG. Terima kasih Bu Yuli atas keseramatannya. Kemudian teman-teman ada di sekolah. Terima kasih Pak Yusya atas pemberiannya, semoga bermanfaat bagi saya. Ucapan selamat dari semua untuk Kak Kaca. Pemotretan orang tua murid dari Kak Kaca. Menuju acara selanjutnya adalah pemotretan bersama Mas Ogi dan para guru. Thank you.
Ya baiklah, demikian tadi acara Tasmi 30 dari Kak Arkansya. Semoga acara ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.